Hai semua, selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Sains KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6 berkaitan sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Untuk topik yang pertama iaitu 6.1 kita akan lihat sokongan, pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. Jom kita lihat sama-sama. Seterusnya, kita akan melihat pula haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik dan menghubungkaitkannya dengan proses pergerakan. Contoh yang kita akan gunakan ialah cacing tanah di mana ianya mempunyai rangka hidrostatik. Cikgu dah pun cerita sebelum ini, perkataan hidro itu sendiri bermaksud air ataupun bendalir yang memenuhi ruang badannya. Cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan kitar yang merujuk kepada bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Selain itu, pergerakannya dibantu oleh dua jenis otot iaitu otot lingkar dan otot membujur. Anda perlu ingat kedua-dua otot ini dan faham dengan jelas bagaimana kedua-dua otot ini berperanan dalam proses pergerakan cacing. Kalau anda lihat, otot lingkar sebenarnya melingkari dan mengelilingi badan cacing, manakala otot membujur merupakan otot yang memanjang yang terdapat di sepanjang badannya. Kita sudah pun belajar bahawa cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik dan untuk melakukan pergerakan, ianya akan menggunakan dua jenis otot iaitu otot lingkar dan otot membujur. Jadi, bagaimana kedua-dua otot ini bekerjasama bagi membolehkan cacing tanah bergerak? Satu perkara yang anda perlu ingat, otot berfungsi dengan mengecut dan mengendur. Proses pengecutan dan pengenduran inilah yang akan menyebabkan pergerakan berlaku. Otot lingkar dan otot membujur akan bekerjasama dan akan bertindak secara berantagonis. Apa yang dimaksudkan dengan berantagonis? Ini bermaksud tindakannya adalah berlawanan, iaitu apabila otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur. Manakala apabila otot membujur mengecut, otot lingkar pula akan mengendur. Ini menunjukkan bahawa tindakan kedua-dua otot ini adalah secara berantagonis ataupun secara berlawanan. Kenapa tindakan ini penting? Tindakan pengecutan dan pengenduran secara berselang-seli dan berterusan akan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair yang terdapat di dalam badan cacing. Jadi, apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur. Anda perlu ingat, apabila otot itu mengecut, ianya akan menjadi lebih pendek. Memandangkan otot lingkar melingkari dan mengelilingi badan cacing, apabila ia mengecut, ianya akan menjadi lebih kecil. Maka, segmen cacing tersebut akan menjadi lebih nipis. Pada masa yang sama, otot membujur yang memanjang tadi akan mengendur dan menjadi lebih panjang menyebabkan bahagian badan cacing memanjang. Jadi apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur.
menunjukkan bahawa kedua-dua otot ini bertindak secara berantagonis dan tindakan ini menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan memanjang. Dan kalau anda lihat pada gambar yang ditunjukkan, apabila otot lingkar mengecut, secara tidak langsung, bendalir yang terdapat di dalamnya akan ditolak ke belakang. Jadi, apabila tekanan di dalam ini meningkat, iaitu tekanan hidrostatik meningkat akibat pengecutan otot lingkar, cecair di dalam badannya akan dipindahkan ke belakang badan. Pada masa yang sama, terdapat pula bahagian cacing di mana otot lingkarnya mengendur, manakala otot membujurnya akan mengecut. Cikgu dah cerita sebelum ini, apabila otot mengecut, ianya akan menjadi lebih pendek. Otot membujur yang memanjang apabila mengecut, kita lihat anak panah, ianya menjadi lebih pendek. Pada masa yang sama, otot lingkar, iaitu yang mengelilinginya, akan mengendur dan menjadi lebih panjang dan lebih besar, menyebabkan badan cacing menebal. Jadi, kita ulang semula. Apabila otot lingkar mengendur, otot membujur mesti mengecut, menunjukkan bahawa kedua-dua otot ini bertindak secara berantagonis. Ini menyebabkan badan cacing menebal dan memendek. Lihat pada gambar yang ditunjukkan, cecair badan akan dipindahkan ke bahagian yang memendek ini, sebab itulah ianya menjadi lebih tebal. Lihat animasi yang ditunjukkan. Jadi inilah cara cacing tanah bergerak di mana ianya akan mengecut dan mengendur. Jadi ada bahagian yang akan menebal dan memendek dan ada bahagian yang akan menipis dan memanjang. Jadi cacing ni pun dah kata squeeze those muscles, bermaksud pengecutan dan pengenduran ototlah yang membantu pergerakan cacing. Jadi kalau kita lihat semula pada gambar yang ditunjukkan di sini, apabila otot membujur, iaitu yang memanjang itu mengendur dan otot lingkar yang mengelilinginya mengecut, segmen itu akan menipis dan memanjang. Jadi apa pula yang terjadi kepada kita? Kalau kita lihat pada bulu di bawah badannya, kita pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Pada masa yang sama, iaitu di bahagian lain pula, otot lingkar, iaitu otot yang mengelilingi badan itu akan mengendur, otot membujur yang memanjang akan mengecut, menyebabkan segmen cacing tersebut menjadi lebih tebal dan lebih pendek. Apa pula yang terjadi kepada bulu kejur yang terdapat di sisi badan? Segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal dan kita pada segmen ini akan mencengkam tanah. Sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang fungsi rangka dalam. Masih ingat ke apa fungsi rangka dalam? Rangka dalam, ia akan membantu untuk memberi sokongan, melindungi organ dalaman, mengekalkan bentuk badan selain merupakan tapak bagi pelekatan otot. Jadi hari ini, kita akan lihat pula fungsi rangka dalam spesifik untuk beberapa haiwan, iaitu yang pertama ialah haiwan vertebrata darat. Lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan rangka dalam bagi gajah. Apa kepentingan dan fungsi rangka dalam bagi gajah? Lengkungan pektoral dan pelvisnya adalah kuat bagi menyokong berat badannya.
Selain itu, rangkanya juga adalah besar dan sepadan dengan saiz badan. Di samping itu, rangkanya yang kuat dan tegar penting untuk menyokong badan. Sesetengah haiwan pula mempunyai tulang belakang yang melengkung ke atas seperti unta ataupun bagi kuda yang mempunyai tulang belakang yang melengkung ke bawah. Apa pula kelebihan tulang belakang yang melengkung ke atas maupun ke bawah? Ianya dapat memberi sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat padanya. Di samping, dapat menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan tersebut. Seterusnya, kita akan lihat pula fungsi rangka dalam bagi haiwan vertebrata akuatik seperti ikan paus. Lihat gambar yang ditunjukkan dan perhatikan rangka dalam bagi ikan paus. Apa yang anda dapat perhatikan dan apa perbezaannya dengan haiwan vertebrata darat? Rangka dalam bagi ikan paus sebenarnya jauh lebih kecil berbanding saiz badannya. Selain itu, kalau anda perhatikan lengkungan pelvis dan lengkungan pektoralnya juga adalah kecil dan lemah. Jadi bagaimana haiwan vertebrata akuatik seperti ikan paus mendapat sokongan? Ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Jadi, ikan paus mendapat sokongan utamanya daripada daya apungan air. Sebab itu, jika ada ikan paus yang terdampar di pesisiran pantai, ianya akan mati kerana tidak mampu menyokong berat badannya. Malah, badannya sendiri akan menghempap dan memusnahkan organ-organ dalaman. Akhir sekali, kita akan lihat pula fungsi rangka dalam bagi burung. Apakah ciri-ciri istimewa dan yang berbeza yang terdapat dalam rangka dalam burung? Tulang sternum ataupun tulang dada burung adalah pipih dan luas yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Selain itu, burung juga mempunyai tulang yang berongga dan lebih ringan. Ingat, burung perlu terbang melawan tarikan graviti. Maka ia perlulah mempunyai ciri-ciri yang lebih ringan yang akan membantunya untuk terbang. Saiz tengkorak burung juga adalah jauh lebih kecil berbanding tengkorak haiwan lain. Kesemua ciri-ciri ini akan membantu untuk memudahkan burung terbang.